kebetulan saat ini kami sedang mengadakan satu kegiatan yang kita sebut sebagai Sakola Budaya. Kegiatan ini salah satu cara yang ingin kami lakukan untuk internalisasi nilai budaya kepada siswa-siswi terutama yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Merasakan apa ya, merinding gitu ya. Nah, saya ingin juga adik-adik ini juga merasakan yang hal yang sama. Anak-anak dan tentu saja generasi muda ini adalah menjadi target utama untuk pewarisan budaya. Warisan budaya yang kita miliki, baik tak benda maupun benda, sehendaknya haruslah kita wariskan kepada mereka dan internalisasi nilai dimulai dari sejak mereka muda. Kebudayaan hendaknya menjadi DNA kita, sehingga kemanapun mereka pergi, di masa depan budaya-budaya atau nilai budaya lokal ini akan melekat di sanubari mereka semua. Saat ini kita lagi berada di Museum Komprehensi Asia Afrika. Ini salah satu bangunan cagar budaya yang diharapkan dengan teman-teman adik-adik ini datang ke sini bisa mendapatkan nilai historinya dan juga mendapatkan inspirasi untuk mereka bahwa Indonesia pada masa lalu saja sudah segitu hebatnya, apalagi nanti di masa depan dengan adanya mereka. Saya senang sekali Museum KAA bisa bekerja sama dengan BPK 9 untuk mendukung program Sakola Budaya BPK 9. Kita berharap acara seperti ini bisa sering dilaksanakan secara rutin karena kami merasa bahwa informasi mengenai Konferensi Asia Afrika itu perlu diketahui oleh generasi muda. Kita sama-sama mengetahui tadi bahwa budaya merupakan kekuatan bangsa, tapi kekuatan bangsa yang juga penting diingat adalah kekuatan diplomasi kita di tahun 1955 melalui KAA. Di masa itu, Indonesia bersama-sama dengan 4 negara lainnya berhasil mengajak total 29 negara peserta KAA untuk membahas hal-hal penting di masa itu, ya antara lain adalah kemerdekaan. Jadi, peran penting diplomasi Indonesia melalui KAA itu perlu diketahui bersama oleh generasi muda. Semoga satu, mereka menyadari betapa keragaman budaya Indonesia itu adalah kekuatan bangsa. Terus mereka juga bisa menyadari bahwa kekuatan itu dapat mereka kembangkan di masa mendatang untuk menjadi kekuatan diplomasi. Yang selanjutnya juga bisa menginspirasi mereka untuk menjadi pemimpin bangsa generasi berikutnya. Untuk
peserta sekolah mudanya, boleh. Lebih banyak berdiskusi, bertukar pikiran, perwakilan dari ketua lingkungan atau siapa saja yang diundang. Dipegang satu tangan, selamat Bu. Akan museum itu adalah berusaha menjaga supaya usianya itu bisa lebih lama lagi. Kita sebagai pemuda atau agent of change yang digadang-gadang sebagai generasi muda 2045 agar bisa berkontribusi dalam pelatihan budaya itu sendiri. Apa ya? Sekarang dialihfungsikan menjadi tempat mengaji. Sungai-sungai yang ada di cekungan tersebut akhirnya terkena, ya. Terus terang ini seru banget gitu ya, dan ini sangat bermanfaat juga bagi generasi muda, agar generasi muda itu bisa mengenal budaya-budaya yang ada di lingkungan sendiri, kemudian juga bisa mengenal gitu sejarah-sejarah. Thank you.
di era global ini, budaya Barat itu bisa langsung membaur dengan budaya kita. Kenapa tidak budaya kita dengan budaya kita? Gitu. Saya mencoba mengaplikasikan bahwa budaya adalah alat pemersatu bangsa. Jadi yang identiknya wayang kulit adalah Jawa dan wayang golek adalah Sunda. Nah, dengan ini saya membuktikan bahwa budaya itu adalah alat pemersatu bangsa. Ketika saya belajar wayang kulit, saya jadi banyak saudara di Jawa Tengah, di Solo, di Jogja, di Banyumas, itu jadi banyak saudara. Saya buktikan sendiri kalau budaya adalah alat pemersatu bangsa dengan dua genre ini. Saya sebagai generasi muda sangat-sangat menjadi aware, menjadi peduli terhadap kebudayaan. Dan harapan saya semoga ke depannya sekolah budaya bisa terus ada dan juga lebih banyak lagi generasi muda yang berkontribusi untuk kebudayaan. Belajar lukis juga, aku tuh dulu pernah sanggar, jadi aku seneng juga sih karena bisa balik lagi ngelukis. Terus harapan aku sih semoga sekolah budaya makin baik lagi. Tentunya banyak banget yang aku dapetin dari sekolah budaya ini, terutama aku sebagai pelaku seni. Aku sangat relate banget dengan semua pengetahuan yang baru aku dapetin selama di sekolah budaya ini. Dan semuanya juga selama ini berjalan dengan lancar, have fun banget acaranya, dan sangat-sangat bermanfaat. Karena ini nggak diajarin selama pelajaran di sekolah, jadi ini ilmu baru yang sangat bermanfaat yang aku dapetin di luar sekolah. Seru sih, kayak bisa menambah wawasan juga, menambah ilmu dari kemarin ke Gedung Merdeka. Karena sebelumnya belum pernah tuh masuk ke museumnya, terus kemarin masuk. Jadi first impression banget, kayak oh seru banget, terus kayak oh jadi tahu ini tuh gini, ini tuh gini. Masuk ke sekolah budaya ini, pesannya ya semoga ada
kegiatan seperti ini lagi biar kita lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia gitu, yang sangat beragam. Yang hari pertama, aduh sumpah keren banget sih, saya malah menggema pas mendengar apa namanya, mendengar angklung sumpah. Hal itu agak bangga menjadi warga Jawa Barat, bangga menjadi warga Sunda yang telah mendengarkan angklung, katanya angklung itu sudah mendunia. Jadi saya bangga sekali, dan pesannya adalah semoga kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus dari tahun ke tahun, supaya agar bisa kaum muda, tentunya para generasi muda, generasi emas tahun 2045, semoga bisa melestarikan budaya ini. Saya juga jadi tahu ternyata di Sunda itu banyak sekali budaya yang saya tidak ketahui, khususnya di permainan. Di permainan tradisional ternyata itu banyak banget permainan tradisional yang belum saya pernah mainkan. Soalnya kan di masa era digital tuh sekarang tuh orang-orang atau anak-anak tuh sekarang tuh lebih memilih memainkan gadget daripada permainan tradisional. Semoga saya bisa memotivasi dan juga semoga generasi yang mendatang tuh lebih tahu tentang budaya yang ada di Indonesia. Seru banget. Coba acara kayak gini, acara sekolah budaya, serunya pakai banget. Untuk pesannya, ya saya harap acara-acara seperti ini yang diselenggarakan oleh provinsi ya dapat terus adalah dari tahun ke tahun dan jangan padam lah seperti ini. Semoga bukan hanya saya yang merasakan, semoga apa yang saya rasakan yaitu seneng ya, bisa dirasakan sama teman-teman yang lainnya yang ada di sini juga dan bisa pulang dengan suasana hati yang meriah lah seperti itu. Ya, karena kegiatan ini sangat bermanfaat sehingga sangat diharapkan gitu ya bagi siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini agar mereka itu bisa memahami, mengenal juga tentang budaya-budaya yang ada di wilayah kita sendiri. Dengan kegiatan ini semoga menjadi kegiatan yang berkesan dan nilai-nilainya bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melestarikan kebudayaan, mengenalkan kebudayaan kepada khalayak umum. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung di tahun-tahun berikutnya dengan format mungkin yang lebih menarik dan lebih edukatif, dan mudah-mudahan bisa lebih luas lagi pemanggilan pesertanya, terus sekolah-sekolah yang datang ke sininya bisa lebih luas. Karena setiap berita baik itu harus dikabarkan dengan pada banyak khalayak.